Dari L, Bang Mangu Pondok Pinang. Assalamualaikum sobat, sore ini saya kembali lagi hunting di terminal bus Tawang Mangu ya. Nih, 3 unit Discovery SR3 Sudiro Tunggajaya, calon pekerja keras jalur Tawang Mangu, pengganti unit-unit Volvo yang akan segera hilang. 3 unit mesin depan dari Sudiro Tunggajaya, yang satu mau berangkat kayaknya. Ini nomor plat 23, yang tengah itu 20, yang paling timur 22, yang jalan 21. Untuk informasi julukannya tadi ada Diman, terus Fajar, terus Tato 72, sama yang jalan Polalo, dia jalan seri P. Ini 3 unit angkatan sore dari Tawang Mangu. Dia mau jalan kayaknya yang 20. Ini memasukkan barang-barang. Orang 15.43 itu berangkat. Yang kos yang nomornya 20 berangkat. Nomornya 23 ini mau parkir yang belakang ini. Yang itu berangkat. Nah, dia berangkat duluan itu. STJ Diman. Untuk serinya kurang tahu ya, mengisi seri apa. Yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Oke, kita akan mereview unit Discovery milik Sudiro Tunggajaya ini ya. 2 unit terparkir dengan nomor plat 22 sama 23. Tampak belakang seperti ini, bodi Discovery SR3 dari karoseri Laksana ya. Yang sebelah timur ada solawatnya, tapi yang sebelah barat belum ada. Ini ada Mas siapa ya, lupa saya, Mas Adi kalau nggak salah. Dulu ini tukang cuci di Tawang Mangu sini, jadi kru dia. Ini mesin depan, bagasinya los. Kita lihat bagasi yang belakang itu ya. Nah, ini bagasinya. Bagasinya luas banget ini. Ini tembus bagasinya. Bisa naik motor 3, ini muat ini. Don't like the lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. Push me behind to get me from my better side. I wanna push you back, but that's all you want. Kita pindah ke samping kanan ya. Kurang lebih begini tampilan samping dari unit mesin depannya Sudiro ya. Liverinya livery yang terbaru dari Sudiro, cuma ini enggak ada gradasi ya, jadi full liverinya. Tuh di tengah ada tangki bahan bakar besar sekali, ada logo STJ nya juga.
Ini peleknya masih ori dari Mercy, cuma yang depan sudah dikasih aksesoris ring warna kuning. Terus ini pintu darurat juga ada di tengah ya, menyesuaikan yang sebelah kiri, karena kiri pintu tengah juga. Trying to get me framed on me in cuffs. Said I attacked you. That's just a false truth. No need to argue. And yeah, I've had enough. You follow me anywhere I try to be alone. I find you there. There's more to me. Everywhere I try to go alone. I find you there. Nah, seperti ini penampakan tangki dari mesin depan ya. Luas sekali ini bagasinya. Ini enggak tembus karena di bagian sebelah kiri dia pintu, digunakan untuk pintu. Nah, ini untuk tampilan depan dari unit Discovery mesin depan. Seperti pendek sekali ya armadanya, karena tampilan kacanya emang kecil, terus ditutupi oleh mesin yang ada di depan. Ini kap, ini mesin isinya. Nah, itu mesin SR3 Sudiro Tunggajaya Discovery. Tampilan samping kiri seperti ini ya, pakai selendang S-series dia, S-series generasi SR3, terus spion juga, sudah spion SR3. Ini pakai pintu tengah, pintunya tinggi sekali nih. Ini pintu tengah, terus toilet di sampingnya. Nah, ini bagasi luas itu, bisa tembus belakang juga tembus itu. Jadi muat motor 3 pun muat. Ini plusnya pengganti armada Tronton, ini juga bagasinya banyak. Jadi siap mengantarkan paket dari Tangmangu menuju ke Jakarta. Unitnya jalan yang nomor 22 berangkat. Kap mesinnya enggak ditutup. Nah, seperti ini tampak kabinnya. Dia berangkat. Kenapa lagi nih? Oh, mesinnya lupa ditutup. Bagasi samping kanan juga lupa ditutup dia. Ini langsung berangkat, kotor sekali nih. Kayaknya ini mau dicuci. Mau nyuci di kerangian sana ini. Langsung berangkat.
Bagian belakang tenang sekali nih, nggak ada mesinnya, nggak ada suaranya dia. Kita ambil spot olengnya. Nah, dia langsung menuju ke barat. Untuk unit yang 23 ini sudah ada variasinya. Strobo sama PJR. Kalau yang 22 tadi ada variasi ring. Kalau yang 21 sama 20 masih polos. Kita intip sedikit mesin dari OF 1623 ya. Ini di bawah ada besi. Nah, mesinnya seperti ini nih, kurang lebih enggak kelihatan ya. Always being watched by you, and that's so inconsiderate. My privacy, those that exist, probably haven't heard of it. Need to live a different life, 'cause lights and cameras are in it. Trying to find a silver lining, all I wanna do is avoid the violence. Put your hair again, I'm losing it. There's no more screaming and smiling. Get out my face, turn off the flash. I hate the fame, no more of that. Leave me alone or I'll collapse. I need a break, don't feel the crowd. Penampilan belakang ini sangat beda ya dengan body SR3 yang lainnya, karena ini kawal-kawal yang ada itu tidak sama ya. Kalau SR3 kan kawalnya di bawah sama atas ada lampu Garuda, ini enggak ada. Ini cuma ada ini kawal mesin yang itu sama ini. Selebihnya tambahan lampu di atas itu sama akrilik. Kok akrilik? Apa ya, laser ini Discovery tulisannya. There's more to me. Everywhere I try to go alone, I find you there. Yeah, yeah. You'll follow me. Anywhere I try to be alone, I find you there. Ini tinggal satu unit, ini yang julukannya Tato 72 ya, yang julukannya Fajar tadi lagi nyuci di kerangian sana. Terus yang Diman sudah berangkat seri M dia, ini angkatan pagi besok kalau nggak salah. Dan ini karena sistemnya nggak TikTok ya, dia sistemnya kris-krisan 2 unit. 17.30 ini setiap usaha para di artis memasuki terminal bus Tawang Mangu ya. Angkatan malam terakhir dia. Ya, parkir menurunkan penumpang, habis itu parkir ke garasi ya. 17.40 itu Sudiro Tunggajaya Draka memasuki terminal Tawang Mangu. Kewer-kewer lagi. Spesialis seri L Tawang Mangu Pondok Pinang.
kira motor agen jam. Traka lagi dicuci ya. Lagi dicuci, mesinnya enggak dimatikan, mungkin habis ini langsung kembali jalan dia. Untuk yang unit satu ini berangkat besok sore, sistem tidak tektok, jadi ini kris-krisan nanti bareng unit yang jalan dari barat. 1804 masuk, ada berkah bersaudara Anavi. Seragen. Kosongan. Mau parkir mungkin besok jemputan sini. Rp18.07 Sudiro Tunggajaya Draka berangkat seri L Bang Mangu Pondok Pinang. Pajar mesu pajar dan ini STJ yang tadi STJ Fajar masuk terminal Tawang Mangu lagi nih. Nah ini masuk, ternyata belum berangkat dari tadi, dia nyuci habis selesai. Atau mungkin ini unit dari barat ya. Oh enggak, ini Fajar tadi STJ Discovery 7322 UP. Ya parkir suaranya masih renyah sekali nih, bis baru. Ya bermalam di sini, mungkin jalan besok pagi kres-kresan Palola. Jadi dua unit pagi, dua unit sore ya. Jadi nggak semua sore, jadi ini digilir. Parkir bekas bersaudara juga parkir di sana berpal. 18.16 ini masuk, ada Budi Jaya Trans. Ini juga kosongan, besok jalan bareng berkah bersaudara ya.
Jaka. Ini Dream Coach, kok Dream Coach Discovery-nya Sudiro Tunggal Jaya, mode nyala semua ini mesinnya. Bis baru kinis-kinis karoseri. Langsung parkir merapat.